ini loh jalannya sekarang kita turun. Aduh, namanya Selangen Week. Wah, sangat tinggi banget. Bangetnya tinggi, tinggi sekali. Aduh. Hanya untuk melihat pemandangan panorama dari atas kota Heidelberg dari atas. Ini belak-belain. Kaki gempor. Dengkulnya minta ampun. Main keni, say hello. Mbak Claudia tidak mau mengangkat emaknya. Oh, nih. Ini pantatnya lagi. Duh. Coba, aduh, minta ampun. Berkelok-kelok kain bunda namanya Selangen Week karena dia meliuk-meliuk gitu loh. Aduh, mana? Duh, oh iya, sekarang kita sudah sampai di jalan. Sekarang kita mau menuju jalan di atas itu berikut. Kita tunggu ampelnya dulu lampu merahnya. Cuacanya di sini panas banget, guys. Apa? Halo sobat-sobat, mungkin yang arah lihat Heidelberg. Ayo ke sini. Sedikit berbeza Heidelberg. Sekilas tidak ke sini. Apa itu? Apa ini? Kalau dia lagi di mana ini? Dia lagi berada di desa. Katanya begini, kita lagi di atas. Aku terjadi. Menitun di atas jembatan dua. Apa nama sungainya? Kan udah saya bilang Neckar. Das Läuf, nah? So, inilah kota kecil, kota pelajar, salah satu kota pelajar yang ada di Jerman, yaitu Heidelberg. Ini dia. Ini sekarang pemandangannya kita ambil dari atas Alte Brücke. Hari ini cuacanya sangat panas. Panas sekali. Nah, ini wie heißt das? Ini Schloss Heidelberg-nya. Schloss itu apa sih? Istana, doh istana kerajaan Heidelbergnya. Aduh, kok gelap ini, Mbak Rahandita. Ini dia.
zoo. So, itu apa sih Schleuse? Kayak itu loh, kayak bendungan gitu loh. Apa sih nanti bisa diangkat kan itu? Nanti kalau ada kapal lewat bisa diangkat apa gitu loh. Sepertinya sih. So, inilah dia pemandangan dari Altenbrücke-nya Heidelberg. Aduh guys, sangat banyak sekali turisnya nih guys. Kita tadi naik paling atas itu. Oh, itu kan kelihatan di sana. Itu dia. Ini dia. Kita tadi naik di sini. Paling atas. Bayangkan, Masya Allah. Gempor deh, gempor. Itu loh. Tadi kita di atas sana. Paling atas itu. Berapa kilo itu? Di atas gunung. Tempat Mbak Claudia berfoto-foto ria. Ini sungainya seperti sungai itu, seperti sungai Main, tapi di Heidelberg namanya Neckar. Nah. Kalau di Mataram namanya Kokok Jangkuk ini. So, inilah dia Heidelberg. So, warte mal. Ini kalau ke Heidelberg ini semua pada mewajibkan ini ke daerah sini. Ini turisnya ini. Turis Lombok Hamburg. So. Ini kita mau coba back bun ini. Kita dari bawah ini naik kereta api ke atas situ. Ayo kita coba sayang. Dah, itu stasiun kereta apinya. Ini jalannya. Coba ini turis-turisnya, banyak turis sih. Mau kita naik itu apa peri itu? Aja yang ada.